Halo, selamat datang di Askolil Channel, channelnya Gamer Indonesia. Kali ini kita akan membahas Xbox ya, tips bermain Xbox, seberapa kuat daya tahannya, dan build menggunakan Bolt Axe. Oke, kita akan ambil ke XP lain. Untuk sebelum itu, mohon untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar dapat pemberitahuan terbaru dari video saya ya. Oke, kita nampaknya melawan Balmon. Cara menggunakan Xbox untuk yang pertama, kita mainkan skill 1 dan pasifnya ya. Kita sembur-sembur gini, kita usahakan untuk mengenai hero lawan. Jadi hero lawan sebisa mungkin itu sembur pakai skill 1 ini atau ke monster jungle ya, seperti ini. Kita akan sembur dan ada kayak kapsul itu ya, itu yang akan meregen HP Xbox dan menambah armor Viraga. Skill 2 lebih utamakan untuk menarik pasifnya aja. Bisa narik hero lawan itu sebenarnya bonus. Yang penting kita gunakan untuk narik pasif kita. Nah, armor Viraga gini akan jadi ya. Jadi muncul HP tambahan yang separuh itu yang lebih kuat. Apabila armor Viraganya pecah, maka pasif yang di bawah itu yang bar kuning itu akan nambah ya. Nanti kalau sudah penuh, armor Viraganya akan keluar. Kita coba hit kelomang aja ya untuk ngumpulin pasif. Balmon tampaknya di sini dia muter-muter, kita sembur aja. Kita nampaknya dipepet terus. Oke, kita lari, kita pakai flicker dulu. Kita ambil ininya dulu kayaknya ya. Kita ambil kapsulnya. Kita nampaknya di geng, tenang. Xbox ini hero yang kuat, kita tetap harus tenang sebisa mungkin. Kenakan skill satunya ke lawan ya, biar kita dapat kapsulnya, pasif kita biar muncul. Oke, kita dibantu, kita dapat satu ya. Kita ternyata cuma dapat Balmon, nggak masalah. Oke, teman kita kayaknya lebih aware ya tentang map ya. Oke, kita ambil ini. Waduh, ternyata minionnya sudah habis. Oke, kita bantu Harley-nya aja. Xbox ini hero yang tidak perlu recall ya, sebenarnya dia cukup kuat. Nah, ketika darah kita sudah seuprit gitu, kita bisa nambah lagi dengan sembur-sembur ke hero lawan ataupun ke jungle ya, ke monster hutan. Apabila kita ragu untuk sembur ke hero lawan, kita semburkan ke monster hutan gini aja. Kita dapat kapsul, nyawa kita nambah lo kan, armor Viraga kita akan nambah. Jadi seperti itu ya cara pakai skill satunya. Karena enaknya Xbox ini skill satunya itu bisa sambil jalan lo, sambil gerak gini itu enak, sambil jalan maju atau mundur. Jadi lawannya jadi semakin susah ya. Dan apabila pasifnya penuh, selain mengeluarkan kapsul itu juga akan terkena slow ya. Ini yang biasa menjadi andalan Xbox. Oke teman-teman, ini Xboxnya saya buatkan kontennya main di klasik ya, karena susah sekali mendapatkan hero Xbox di rank ya. Pasti dipastikan untuk di ban ya, entah itu di tim kita ataupun di tim lawan. Kalaupun kitanya first pick, belum tentu kita dapat Xbox ya. Untuk penggunaan ulti Xbox ini sebenarnya bisa digunakan ultinya ketika situasi lawan sudah kita pastikan mati ya. Karena sebenarnya ulti Xbox ini selain menjadi andalan, juga sebagai kelemahan juga. Teman-teman kalau menggunakan ulti harus hati-hati ya, karena memang sangat riskan ini ultinya. Ulti Xbox juga sebagai kelemahan. Oke, Balmonnya kita flicker aja ya. Kita sembur, ternyata yang dapat Harley lagi ya.
Jadi ultinya ini selain sebagai kekuatan juga sebagai kelemahan bagi Xbox. Seperti itu. Oke, armor kita sudah terisi lagi. Cepat kan, inilah enaknya Xbox. Xbox menjadi sangat kuat ya sejak hadirnya item War Axe, sangat cocok sekali dengan pasif dan apa yang menjadi atribut di War Axe ya. Sebenarnya Balmon ini juga hero yang menjadi menakutkan loh, bahkan sampai di mythic dia di pick terus, pick rate-nya itu tinggi, jadi sering diambil sama player-player di mythic, masuk meta, bahkan terkadang juga di ban loh. Makanya ini sekaligus untuk menjelaskan bagaimana counter Balmon ya. Yang penting Balmon itu kita jaga jarak, kita sembur, lalu kita agak mundur-mundur gitu aja. Kita coba dev bawah ya, karena jungle-nya sudah push itu. Oke, jungle katanya kayaknya sudah pakai ultinya. Kita clear minionnya aja. Yang terpenting kalau main solo itu perhatikan map ya. Oke, kita di gank kayaknya kita sendirian ya, ternyata ampas sekali. Oke, kita skip. Walaupun saya tadi bilang untuk perhatikan map, ternyata saya sendiri luput dengan memperhatikan map ya, ternyata ampas sekali. Oke, Xbox ini hero yang sangat kuat walaupun di ganking ya. Seperti yang dicuplikan tadi itu, saya ketika di ganking kita tetap tenang. Yang penting arahkan skill satu ini ke jungler atau ke hero lawan ya, biar kita dapat pasifnya. Nah, oke, jungle-nya sudah ulti. Kita ultikan saja di sini, dia sudah tidak bisa kabur, kita dapat ya. Seperti itu penggunaan ultinya. Jadi ketika lawan sudah dipastikan untuk mati, bisa di gank atau teman kita, sama teman kita atau sama kita kill, yang penting mati ya, kita gunakan aja ultinya. Oke, kita menuju mid aja ya, clear yang di mid ini sambil kita farming untuk dapatkan gold dan SP dari minion. Kita usir aja Odette-nya. Oke, kita sudah jadi immortalnya. Tampaknya atas dibiarin kosong ya, ampas sekali kalau main solo ya seperti ini. Sudah di take down ya Zhou-nya sama Harley. Oke, kita coba pancing-pancing aja di sini, kita clear, ternyata kontes turtle ya. Kita sembur-sembur aja di sini, kita takut-takutin. Jungle-nya sudah mengeluarkan ulti, Balmon kita sembur. Oke, namanya di sini jungle-nya. Di sini ada Odette ya. Ya, Odette-nya miss, kita majukan aja. Ternyata nggak bisa ya. Kita sembur Balmonnya, ternyata nggak bisa ya. Kita kena stun ya, kita majukan aja, masih ada immortal, langsung kita ultikan ke mereka. Apa yang kita dapat? Ternyata tidak dapat. Ultinya menghindar, kita flicker aja ya. Oke, kita bantu ini aja biar dapat pasif ya, biar dapat kapsul-kapsul itu. Kita coba bantu di sini. Mati, kita sekarat ya. Oke, kita cari monster hutan, tampaknya tidak bisa. Oke, kita kesini aja, kita cari kapsul. Oke, armor kita sudah ada lagi. Jadi seperti itu enaknya Xbox ya, ketika kita sekarat kita bisa ngumpulin armor di monster hutan. Walaupun kita bukan jungler, tapi kita bisa regen HP dengan cepat ya. Oke, kita di sini ada Cho, tampaknya ternyata Cho-nya bawa teman ya, ada Odette di sini, ternyata kita kena ulti. Oke, Cho-nya kita sembur aja biar dia slow. Kita sembur lagi, ternyata sudah mundur ya, teman kita sudah mau bantu ya di situ. Oke, kita sembur lagi di sini, kita tampaknya sembur aja siapa yang kita dapat, ternyata kita dapat. Kita sembur lagi di sini,
Ternyata kita tidak dapat apa-apa ya, ampas sekali Xbox-nya. Itu di situ ada cloud, kita ambil di sini, ternyata mati ya. Jadi cloud itu ada monyetnya ya, ketika dia ulti biasanya dia bakal balik ke monyetnya. Kita tunggu aja di monyetnya, pasti dia bakal balik itu. Kalau offset seperti itu, dia pasti dipastikan untuk balik ke monyetnya. Oke, kita dapat tower ya. Main solo sebenarnya yang penting itu tower. Jadi objektif itu lebih penting daripada kill, bro. Seperti itu. Oke, tampaknya lawannya sudah terbantai ya. 24 melawan 6. Benar-benar tidak ada nafas mereka. Oke, kita clear aja di sini, biarin teman kita mau bantai-bantai. Nanti kalau ke comeback juga males ya, kalau main sudah unggul gini tapi kena comeback, itu yang bikin kesebel ya kalau main solo itu. Oke, kita di sini sembur aja, kita ultikan, kita dapat apakah? Kita ke sini. Oke, kita nampaknya ambil aja ini. Ternyata sudah hilang ya, nggak jadi dapat kapsul. Oke, kita akan clear yang bawah ya, biar minionnya bisa nge-push 3 line. Penjelasannya bisa lihat di video saya sebelumnya ya, ada di pojok kanan atas di situ. Bagaimana kalau tim kita sedang unggul dan bisa end, kemungkinan 90% kita tetap win, tidak sampai kena comeback. Di situ videonya sudah saya jelaskan di sana. Dengan catatan kita seorang solo player ya, kalau kita memang mabar sih atau kita pakai party ya, kita bisa koordinasi lebih enak ya. Bagi teman-teman yang seorang solo player, channel Askolil adalah tempat yang tepat ya. Kita membagikan tips tentang seorang player yang bermain solo untuk push rank agar bisa tetap win. Nampaknya teman kita nggak ada yang ngelot ya, ampas sekali. Ngapain kita pancing-pancing di sini tapi tidak ada yang ngelot? Kita kasih tanda aja ya, tag load. Oke, sekarang kita aja yang inisiasi, siapa tahu datang semua, bener kan? Ya begini kalau main solo ya, ketika kita kesini ikut kesini semua, kali kita ke bawah semua, ngelot ngelot semua. Gak ada koordinasi yang mau clear minion siapa, yang mau ambil lord siapa, yang jaga lord untuk biar lawannya tidak sempat nyuri siapa, gak ada ya. Jadi seperti ini, kita yang menginisiasi. Kita clear aja di sini ya, nampaknya Cho di situ ngepush atas ya. Dia mau nahan minion atas. Oke, Odette-nya sudah kena slow ya, kita coba anjurin ini dulu. Lumayan. Oke, nampaknya kita ambil di sini, sudah tertarik, kita ultikan saja. Odette-nya juga ulti, kita adu ultinya, kita sembur lagi ya. Apa yang kita dapat? Lord-nya sudah masuk, kita hit bisnya aja ya kayaknya ya. Lordnya sudah mati, minion masih ada masuk, kita hit bisnya, hit lagi ya, ternyata sudah menang ya. Jadi seperti itu, Xbox ini masuk dalam hero yang sangat mengerikan ya di update kali ini. Jadi cara mainnya itu cukup gunakan skill 1 dan pasifnya, itu yang paling penting di Xbox. Sekian dulu video singkat kali ini. Salam Gamer Indonesia.